Halo teman-teman, gimana kabar? Ketemu lagi sama gue di Medan. Sebelum gue mulai video ini, gue mau kasih disclaimer dulu bahwa video ini berisi spoiler cerita yang lumayan banyak dari kontrak DLC-nya GTA Online. Jadi kalau ada teman-teman yang masih belum main dan gak mau kena spoiler, gue saranin nontonnya nanti aja kalau udah tamat DLC-nya. Karena di sini gue bakal coba untuk membongkar beberapa referensi yang gue notice dari DLC ini yang berhubungan sama Dr. Dre, sama Eminem, sama Aftermath Entertainment. Pokoknya semua yang berkaitan sama musik rap. Apalagi gue dari kecil emang udah dengerin lagu-lagunya mereka dan bahkan beberapa lirik lagunya itu udah di luar kepala. Jadi ya, oleh karena itu video ini gue niatkan sebagai apresiasi untuk Rockstar Games, untuk Dr. Dre, serta semua krunya yang udah kerja keras banget untuk proyek ini. Sebuah proyek crossover dua industri yang super epic, terutama untuk para fans Rockstar yang sekaligus juga jadi fansnya musik rap. Video ini gimana pun juga bukan tipe video alur cerita seperti biasanya, dan kalau misalnya video ini udah dapat 3.000 likes, nanti video alur ceritanya bakal gua publish di channel ini, jadi mangga di like dulu videonya. Dan sebelum kita mulai pembahasan seperti yang tertulis di judul, ada baiknya kalau gua nunjukin satu cutscene yang menjadi pusat dari referensinya ini. My phone wasn't lost, man. It was stolen. And there's material on that fucking phone that I really care about. Unreleased material. You know what I'm saying? And if you know anything about me, you know that I don't put anything out before it's ready. And I'm dead ass serious about that. Nah, terlepas dari sindiran satir untuk GTA Trilogy Definitive Edition, cutscene tadi itu benar-benar menggambarkan apa yang mungkin dirasakan sama Dr. Dre sepanjang karirnya. Dan kita bakal coba bongkar satu-satu di sini. Tapi sebelum kita bahas tentang referensi yang ada di dalam gamenya, izinkan gue untuk berusaha menyampaikan perjalanan karirnya Dr. Dre di industri musik terlebih dahulu. Jadi gini ceritanya, mungkin udah ada banyak yang tahu kalau nama Dr. Dre itu pertama kali booming berkat grupnya yang bernama NWA alias Niggas With Attitudes. Dan grup ini dia dirikan bersama Ice Cube, MC Ren, Eazy-E, Yella, sama ada Arabian Prince juga, tapi dia pergi duluan di tahun 1998. Dan dulu lagu-lagunya NWA itu sukses berat di Amerika Serikat, bahkan sampai dibikin filmnya di tahun 2015 kemarin. Di tahun 87, mereka ngerilis album berjudul Straight Outta Compton yang terus dilanjut sama album Evil for Zagin alias kebalikannya Niggas for Life di tahun 1991. Dan dari kedua album ini, Dr. Dre itu berperan besar banget dalam menciptakan beat garis miring musiknya karena pada dasarnya dia emang merupakan produser sekaligus rapper. Without NWA, you wouldn't have Marilyn Manson, you wouldn't have groups like Korn, you wouldn't have Eminem. And it's so funny too because Dre was so shy. And when he was behind those turntables, the turntables spoke for him. You know, that was his voice. Tapi 2 tahun sebelum album kedua tadi dirilis, Ice Cube itu ninggalin NWA karena ada masalah royalti gitulah. Dia ngerasa nggak dapat pembagian hasil yang fair karena yang nulis lirik lagu di album pertama itu ya sebagian besar Ice Cube ini. Dan pada awalnya kedua album ini diproduksi sama labelnya Eazy-E yang bernama Ruthless Records. Tapi kemudian drama akhirnya Dr. Dre itu ninggalin NWA berkat nasihat dari The DOC alias The Dog yang waktu itu juga berperan besar dalam penulisan lirik di lagu-lagunya NWA. Sama nasihat dari Suge Knight yang waktu itu jadi bodyguardnya Dr. Dre. Akhirnya ketiga orang ini bikin label sendiri bernama Death Row Records di tahun 1922, tepatnya setelah label sebelumnya yaitu Ruthless Records itu bersedia untuk memutuskan kontrak dengan Dr. Dre. Dan menurut legenda, kontraknya ini berhasil diputus berkat Suge Knight yang mengancam akan membunuh Jerry Heller yang notabene merupakan manajernya Ruthless Records plus jadi manajernya NWA kalau dia nggak mau melepaskan Dr. Dre. All the rumors about the pipes and the bats and all that, it's Bush. He was aggressive. And he really seemed like a go-getter to me. Before you know it, I was in the studio recording my Chronic album. And he was helping pave the way for that. And that's all I really care about. Terus setelah berhasil pergi, Dr. Dre ini fokus ke Death Row dan cukup sukses di sana. Bahkan, label ini pernah mendapatkan profit sampai $100 juta dalam setahun. Rapper legendaris lainnya juga ada banyak yang bergabung, seperti Tupac, Snoop Dogg, Nate Dogg, dan lain sebagainya. Tapi meskipun sukses, Death Row ini punya reputasi sebagai label yang penuh dengan kontroversi, terutama dari pihaknya Suge Knight tadi. Salah satu kontroversi yang paling terkenal itu terjadi sebelum NWA terkenal, di mana Suge Knight ini dilaporkan pernah ngegantung Vanilla Ice dari lantai 20 dan cuman megang kakinya aja. Tujuannya itu supaya Vanilla Ice ini mau menandatangani pembagian royalti dari albumnya yang menurut Suge Knight, albumnya ini menggunakan sampel lagu yang diciptakan oleh studionya saat itu. Kontroversi terkenal lainnya itu terjadi setelah Dr. Dre ngerilis album The Chronic yang art style-nya itu menginspirasi art style-nya DLC Contract.
Karena pada salah satu sesi turunnya album ini, Suge Knight itu pernah mukul dua rapper muda yang waktu itu menggunakan HP tanpa izin dari dia. Dan yang paling terkenal dan paling kontroversial itu terjadi di tahun 1997, di mana Suge Knight itu dituduh sebagai dalang di balik pembunuhannya Notorious B.I.G. Dan dituduh pembunuhannya ini dilakukan karena dia ingin balas dendam atas kematiannya Tupac Shakur yang terjadi beberapa bulan sebelumnya. Tapi kasus ini statusnya masih belum terselesaikan sampai sekarang, dan bahkan sampai dibikin serial juga di Netflix yang judulnya itu Unsolved. Nah, beberapa rapper akhirnya mutusin untuk ninggalin Death Row Records berkat sekian banyak kontroversi yang melanda label rekaman ini. Termasuk Dr. Dre yang akhirnya mendirikan labelnya sendiri yang dikasih nama Aftermath di tahun 1996. Gak lama sebelum kasus pembunuhannya Tupac dan Notorious B.I.G. tadi terjadi. Di Aftermath, dia gak hanya fokus untuk bikin musiknya sendiri, melainkan juga ikut berperan besar dalam memproduksi lagu-lagunya rapper lain seperti Eminem, 50 Cent, The Game, Snoop Dogg, Busta Rhymes, Jay-Z, dan masih banyak lagi. Tapi saat itu, Dre masih sempat ngerilis albumnya sendiri yang dikasih judul 2001 meskipun rilisnya di tahun 1999. Album ini sukses banget dan beberapa lagunya itu jadi hit besar seperti contohnya Still Dre dan The Next Episode yang dibikin sama Snoop Dogg. Atau Forgot About Dre yang dibikin sama Eminem yang gak lain merupakan lagu sindiran untuk... Nah, berkat suksesnya album 2001 tadi, pada sebuah wawancara dengan MTV di tahun 2002, Dr. Dre ini cerita kalau dia sedang menggarap album ketiga yang sekaligus akan menjadi album terakhirnya. Album ini diberi nama Detox, tapi sayangnya sampai sekarang album ini nggak pernah keluar. Pada wawancaranya tadi, Dre bilang kalau isi album ini akan menceritakan tentang seseorang dan diceritakan dari perspektifnya karakter tersebut. Ceritanya itu tentang apa yang dia alami dalam hidupnya dan tentang bagaimana cara dia untuk menghidupi keluarganya. Nah, waktu pertama kali denger soal tipe albumnya ini, gue langsung teringat sama album legendarisnya Guns N' Roses berjudul Chinese Democracy atau albumnya Dream Theater yang berjudul Metropolis Part 2 yang dirilis di tahun 1999. Semua lagu di albumnya Dream Theater ini nyambung banget dan ceritanya itu berurutan tentang seseorang yang bernama Nicholas, di mana saat dia itu sedang dihipnotis sama seorang terapis, dia ketemu sama seorang wanita bernama Victoria Page. Padahal sebelumnya di kehidupan nyata, Nicholas ini nggak pernah kenal maupun ketemu sama Victoria. Tapi berkat sesi hipnotis ini, Nicholas akhirnya sadar kalau Victoria itu merupakan korban pembunuhan. Jadi mungkin bisa dibilang kalau arwahnya Victoria ini berusaha untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada dirinya lewat Nicholas ini. Nah, ceritanya Victoria itu punya pacar bernama Julian, dan Julian ini ketagihan sama alkohol dan gambling. Hingga pada akhirnya, Victoria sering curhat ke saudaranya Julian yang bernama Edward, dan kemudian Victoria pun selingkuh sama si Edward ini. Oleh karena itu, Julian cemburu dan akhirnya ngebunuh Victoria, dan dari sinopsis barusan, bisa ditarik kesimpulan kalau sebuah album yang alur ceritanya nyambung itu merupakan sesuatu yang epic. Dan maka dari itu, para fans juga sangat antusias untuk menunggu album Detox dari Dr. Dre ini. Tapi karena waktu itu Dre terlalu fokus untuk ngebantu artis muda semacam Eminem dan kawan-kawan, dia jadi nggak bisa fokus untuk ngerjain album Detox ini. Nah, di GTA Online Contract DLC, ceritanya itu tentang HP-nya Dr. Dre yang dicuri. Padahal di HP-nya itu ada banyak material lagu yang belum dirilis. Dan maka dari itu, dia minta Franklin untuk ngurusin orang-orang yang ngebocorin lagunya ini. Di dunia nyata pun juga kayak gitu, karena antara tahun 2002 sampai 2010, ada beberapa lagu yang diklaim merupakan bagian dari Detox yang bocor ke publik. Salah satu contohnya yang bocor itu berjudul Under Pressure, dan kemudian melalui websitenya Interscope, Dr. Dre mengakui kalau lagu itu emang lagunya dia yang belum selesai digarap karena masih belum ada chorusnya, belum di mix juga. Dan lagu ini dibuka dengan kalimat The Long Awaited Detox. Be thy easiest. What? Dia juga bilang kalau dia nggak marah kepada fans, dia marah kepada orang yang ngebocorin lagunya, dan dia pun nggak tahu kenapa lagunya itu bisa bocor di internet. Dia heran kok ada orang yang bisa ngehack emailnya dan kemudian ngebocorin lagu-lagunya tadi. Dan yang bocor itu bukan cuma satu lagu aja, melainkan ada banyak banget seperti lagu berjudul Topless featuring Eminem, terus ada juga yang judulnya Turn Me On, Get It, dan lain sebagainya. Total kurang lebih ada 19 lagu yang bocor yang statusnya itu masih setengah mateng. Dre juga pernah bilang kalau dia lagi nyiapin 20-40 lagu untuk dimasukin ke album Detox ini, dan berdasarkan bocoran, lagu-lagu di album ini featuring total 27 rapper. Jadi bisa disimpulkan kalau proyek ini memang sebuah proyek besarnya Dr. Dre.
Tapi sayangnya di tahun 2015, Dre merilis album terakhirnya yang berjudul Compton, yang menandakan bahwa proyek Detox ini udah mati. Karena dari awal dia emang bilang kalau dia cuma mau bikin total 3 album aja sepanjang karirnya. Dan berkat rilisnya album Compton tadi, Detox secara resmi dapat status sebagai mythical album, alias album yang tidak akan pernah didengar oleh dunia. Nah sekarang coba kita ulangi lagi cutscene pertama tadi, dan coba kita dengerin baik-baik ucapannya Dr. Dre. My phone wasn't lost, man. It was stolen. And there's material on that fucking phone that I really care about. Unreleased material. You know what I'm saying? And if you know anything about me, you know that I don't put anything out before it's ready. And I'm dead ass serious about that. Tadi dia bilang ada material di HP tersebut yang dia benar-benar care about, yang dia benar-benar peduli terhadap material tersebut. Nah tentu aja yang diomongin Dre tadi pasti direferensikan kepada The Contract EP yang emang merupakan proyek eksklusifnya Dr. Dre dengan Rockstar, yang bahkan setelah DLC-nya keluar, EP-nya ini masih belum dirilis secara resmi. Tapi gimana pun juga, cara Rockstar untuk menceritakan kontrak DLC yang penuh dengan bocoran ini jelas merupakan referensi untuk kejadian di album Detox yang juga penuh dengan bocoran. Seperti yang gue bilang tadi, total kurang lebih ada 19 lagu dari album Detox yang belum selesai digarap yang bocor ke publik. Dan bahkan ada referensi yang langsung nyinggung album ini di DLC kontraknya GTA Online. Nanti bakal kita bahas juga. Nah di tahun 2008, Dr. Dre bilang kalau situasinya sempurna, dia berharap bisa ngerilis album Detox di bulan November atau Desember di tahun tersebut. Tapi kemudian pada interview dengan Jimmy Iovine, yang notabene merupakan CEO-nya Interscope, yang notabene adalah orang ini, yang notabene juga merupakan orang yang menyarankan Dr. Dre untuk merekrut Eminem, Jimmy Iovine ini mengungkapkan kepada media bahwa Dr. Dre itu terpaksa harus mengesampingkan albumnya ini untuk menyelesaikan album Relapse-nya Eminem. Dan Dre bakal lanjut ngerjain album ini di bulan Januari 2009, karena di bulan ini, albumnya Eminem itu pasti udah kelar dan Dre bakal ngelanjutin albumnya tadi. Statementnya Dre tadi diucapkan di bulan Juli 2008, dan gak lama setelah itu, dunianya Dr. Dre itu bukanlah perfect world seperti yang dia harapkan. Karena sebulan kemudian, tepatnya tanggal 23 Agustus 2008, anaknya Dr. Dre itu meninggal akibat overdosis, dan semenjak itu, Dr. Dre dilaporkan mengalami depresi dan gak bisa lanjut untuk bikin musik. Tapi pada akhirnya di tahun 2010 ada dua lagu yang dirilis secara resmi yang merupakan bagian dari album Detox. Pertama itu berjudul Kush atau Kush, gue gak tau bacanya gimana, featuring Snoop Dogg, serta I Need a Doctor featuring Eminem dan Skylar Grey. Nah lagu I Need a Doctor ini merupakan lagu yang sangat bermakna bagi keluarga besarnya label Aftermath, terutama untuk Dr. Dre. Lagunya itu menceritakan tentang ucapan terima kasihnya Eminem terhadap Dre, karena tanpa dia, Eminem itu gak akan bisa jadi sebesar sekarang. Serta tentang bagaimana semua orang di Aftermath itu merasa kehilangan karena Dre gak bisa bikin musik akibat kehilangan anaknya tadi. Sedikit menceritakan aja ya, di bagian chorusnya ini kalau dianalisa ya emang menggambarkan situasi dari perspektifnya Eminem saat itu. Dan Dr. yang dimaksud di lagu ini jelas adalah Dr. Dre yang tanpa dia, Eminem itu merasa nggak hidup. Di verse kedua, Eminem juga menggambarkan bagaimana Dre seolah-olah kehilangan jati dirinya, mulai meragukan dirinya sendiri. Dan it hurts when I see you struggle. You come to me with ideas. You sit there just pieces, so I'm puzzled. 'Cause the shit I hear is crazy, but you either getting lazy or you don't believe in you no more. Seems like your own opinion's not one you can form. Can't make a decision. You keep questioning yourself, second guessing, and it's almost like you're begging for my help. Like I'm your leader. You're supposed to fucking be my mentor. I can't endure no more that man. You remember who you are. It was you who believed in me when everyone was telling you don't sign me. Everyone at the fucking label. Let's tell the truth, you risk your career for me. I know it as well as you. Nobody wants to fuck who I portray. I'm crying in this booth. You saved my life, now maybe it's my turn to save yours. But I can never repay you. What you did for me is way more. But I ain't giving up faith, and you ain't giving up on me. Get up, Trey, I'm dying. I need to come back for fuck's sake. Okay, gue tahu covernya kacau, jadi monggo dibully di bawah. Terus di verse ketiga dari lagu ini, Dr. Dre itu bilang, one more CD and then I'm packing up my bags, and as I'm leaving I guarantee those screen trade don't leave us like that, man. One more CD yang dimaksud tadi adalah album Compton yang dirilis di tahun 2015 kemarin, yang juga akan menjadi album terakhirnya Dr. Dre, karena dari awal dia emang bilang dia emang cuma pengen punya 3 album aja sepanjang karirnya. Dan The Contract yang masuk ke GTA Online itu bukan benar-benar album ya, melainkan lebih tepat disebut sebagai sebuah EP, karena lagunya itu cuma 6 dibandingkan sama album The Chronic yang ada 16 lagu, 2001 ada 23 lagu, dan Compton juga ada 16 lagu. Jadi nggak bisa disebut sebagai full album The Contract-nya ini.
Nah, balik ke Detox, saking besarnya album ini, meskipun gak pernah dirilis, Lamar pun sampai ngomong kayak gini. Client? What client? What the fuck? Man, you wasn't supposed to see that. Nigga, we done lost cabin pressure up in this motherfucker. Dre lost his phone. That man's a physician. You know how important that is, man? I bet it's all kinds of shit in that phone. I wonder what's in that phone. Dude been making beats for years. A legend. Man, look, if that Mythical Lost album is up in that motherfucker, you playing it for me first. Dog, Trip, it ain't like that. If I did find something in the fucking phone, man, I'm giving it back to him. You repeatedly disappoint me, man. Terus kemudian soal orang yang nyuri HP-nya Dre di GTA Online yang gak lain merupakan seorang Johnny Guns. Waktu pertama kali dengar nama Johnny Guns, gue langsung keinget sama Suge Knight dari Death Row Records yang tadi sempat kita bahas sedikit. Karena yang pertama, Dre itu ngomong kayak gini. Looks like it all starts with this guy, Jonathan Henderson. You know him? Johnny fucking Guns? I should have fucking known. He looks like a bitch. Yeah, a real bitch. This motherfucker right here has been pissed off at me over some stupid royalty shit since the 90s. But I promise you, he'll be back over here with his hand out real soon. Dia bilang kalau Johnny Guns itu emang sering ngeresekin Dre dari zaman 90-an karena masalah royalti, dan kalau kita cek faktanya di dunia nyata, emang beneran ada kasus yang kayak gini. Album pertamanya Dre yang dirilis waktu masih kerja sama dengan Suge Knight ini dikasih judul The Chronic, dan album keduanya yang dirilis setelah dia pisah dan mendirikan Aftermath itu pada awalnya mau dikasih nama The Chronic 2000 atau 2001. Tapi pada akhirnya nama The Chronic gak bisa dipakai karena beberapa bulan sebelum rilis, Suge Knight itu ngeluarin album kompilasi berjudul Suge Knight Represents Chronic 2000. Jadi gara-gara ini Dre gak bisa pakai kata The Chronic untuk albumnya tadi. Terus yang kedua, di GTA Online pihaknya Dre ini tahu kalau yang nyuri HP-nya itu ya orang-orang dari sebuah studio bernama West Lost Records, dan coba tebak apa yang seirama dengan West Lost Records. So you mean all this shit right here was over that West Lost record blow up deal? Tentu aja Death Row Records, yang lain adalah labelnya Suge Knight tadi. Dan Death Row ini juga terkenal sebagai trendsetter sebuah genre bernama West Coast Hip Hop. Jadi ya. Terus setelah itu Jimmy Iovine ngomong kayak gini. Now that's what the fuck I'm talking about. Yeah. Is anyone still breathing? Don't worry. These guys ain't getting back up. Hey, you know what? I gotta thank you for coming through. Okay, I get it. Can we go now? Yeah, calm down. Listen, I don't care how many shooters he sends. Johnny Guns will never run me out of my own fucking studio. Johnny Guns? West Lost Records Johnny Guns? I thought he was dead. Oh, he's about to be. Dia pada awalnya ngira kalau Johnny Guns tadi itu udah mati, yang artinya di universe-nya GTA ini Johnny Guns udah nggak bikin musik lagi, nggak berkecimpung di dunia musik, dan namanya itu udah lama meredup, bahkan menghilang dari peredaran. Di dunia nyata, Death Row itu bangkrut di tahun 2008 dan Suge Knight beberapa kali harus keluar masuk penjara sehingga dia udah nggak bisa memproduksi musik lagi. Selain itu, inti cerita dari kontrak DLC ini adalah kehadirannya orang lama yang udah sekian tahun menghilang tapi tiba-tiba nyerang Dre lagi dengan cara mencuri HP-nya yang berisi musik-musik yang belum dirilis, dan di dunia nyata pun juga kayak gitu. Dre sama Suge Knight itu udah lama banget gak berhubungan, tapi tiba-tiba di tahun 2015, waktu Suge Knight lagi menghadiri VMA party yang diadain sama Chris Brown, dia tiba-tiba ditembak dua kali oleh orang yang gak dikenal. Dia kemudian menuduh bahwa Dr. Dre itu membayar uang sebesar $50,000 kepada penembak tersebut dan ditugaskan untuk membunuh dirinya. Dan dia juga menuduh bahwa LAPD itu udah berkonspirasi dengan Dr. Dre atas kasus ini. Terus di luar kasus dengan Dr. Dre, Suge Knight itu pernah kena kasus di mana dia ngirim pesan ke direktur filmnya Straight Outta Compton yang diklaim berisi ancaman pembunuhan karena dia nggak suka dengan bagaimana cara dia digambarkan di film tersebut. Di tahun 2015, dia juga dengan sengaja menabrak dua orang pakai mobilnya dan akhirnya menewaskan seseorang bernama Terry Carter yang nggak lain merupakan temannya sendiri. Dari laporan saksi mata, Terry Carter dan satu korban lainnya itu sempat terlibat argumen dengan Suge Knight di lokasi syutingnya film Straight Outta Compton tadi. Lalu nggak lama kemudian, waktu kedua orang ini lagi berdiri di lapangan parkirnya sebuah restoran burger setempat, Suge Knight itu tiba-tiba nabrak mereka dengan sengaja, dan dia pun pada akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 28 tahun. Jadi kalau misalnya nanti kalian nonton film Straight Outta Compton, ya ini bagian dari proses produksi filmnya di mana ada satu orang yang terpaksa harus kehilangan nyawanya akibat dibunuh sama orang yang dibahas di film tersebut. Tapi gimana pun juga, Johnny Guns di GTA yang merupakan referensi dari Suge Knight ini cuman teori pribadi gua yang emang didasari oleh
fakta-fakta yang terjadi di dunia nyata. Apalagi kalau kita lihat secara penampilan, Johnny Guns itu kelihatan kayak Suits Knight, tapi versi kurus dan versi gondrongnya. Teori gue bisa aja salah, dan maka dari itu, kalau kalian ada referensi yang lebih masuk akal, jangan sungkan-sungkan untuk di-share di kolom komentar di bawah. Ruang untuk berdiskusi selalu terbuka lebar di channel ini, asalkan nggak toksik dan emang didasari sama referensi yang kuat. Jadi ya, segitu aja videonya. Makasih banyak buat kalian yang udah mampir. Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. Bye-bye and have a nice day. I'm alive again, more alive than I have been my whole entire life again. See these people's ears perk up as I begin to splash with the pain. I'm a little bit sicker than most, since when I get thick again. They said competition is stiff, but I get a hard dick from a sip and I stick it in. I'm never giving in again, you call sing to the wind, complete freedom. Look at these rappers, I'll treat them, so what the fuck would I join them when I beat them? They call me freak, cause I like to spit on these pussies, but I eat them. Man, hit this wet dog, suck it off stitch with a fucking skin, yeah, when you need them.